kehendak mereka, supaya Najib Razak sebagai Perdana Menteri mendahulukan kehendak rakyat. Bagaimana diwar-warkan satu Malaysia rakyat didahulukan. Maka kehendak rakyat negeri Perak melalui kajian yang kita buat, melalui survei daripada Merdeka Sentral, daripada persatuan Mahathir, semua yang menunjukkan bahawa rakyat negeri Perak khususnya mahukan hak mereka diberi untuk memilih kerajaan baru. Kami nak menyatakan bukan mahkamah. Mahkamah bukan institusi untuk menentukan siapa kerajaan, siapa menteri besar. Mahkamah adalah saluran untuk mentafsirkan undang-undang. Tapi akhirnya secara mutlak adalah rakyat negeri Perak. Maka itu mahkamah yang paling hebat di negeri Perak dari seluruh Malaysia adalah mahkamah rakyat. Maka biarlah rakyat yang memilih kerajaan yang baru. Kita nak melancarkan program lapar, mogok dan berpuasa. Saya dah jelaskan dekat sini banyak cerita-cerita dalam akhbar mengatakan ini suatu tindakan yang haram. Dosa tetapan ini dibuat oleh seluruh kepimpinan Angkatan Raya di Perdana Negeri. Dan kita memutuskan bahawa apa sahaja namanya, sama ada lapar, mogok, lapar atau berpuasa, kita pulang kepada budaya dan tata cara bersama-sama peraturan, peraturan budaya, bangsa dan agama masing-masing. Tidak ada paksaan. Cuma kita menggalakkan, saya sebagai pimpinan PAS, menggalakkan orang-orang Islam berpuasa. Oleh karena hari ini adalah satu hari bulan Jamadil Akhir. Satu hari bulan Jamadil Akhir. Di setiap bulan disunatkan puasa. Jadi kita berpuasa kerana ianya puasa sunat mutlak. Kita berpuasa hanya sekadar mencari harapan. Bila kita berpuasa, kita ada program-program solat hajat di jabat pasulah ini. Kita ada program-program yang lain, berdoa. Semata-mata di atas amalan ini untuk mencari kerabat. Mudah-mudahan dibuka hati-hati pimpinan-pimpinan rasa nasional, dibuka hati-hati para hakim mahkamah rayuan, mahkamah persetuan, dibuka para hati-hati mereka yang tak nampak melihat kebenaran yang kami buat itu, supaya mereka berlembut hati dan akhirnya berikan kebenaran kepada rakyat memilih kerajaan. Itu sahaja. Jadi untuk itu saya menggalakkan supaya kita tentang ayat umat Islam sudah orang ya. Marilah kita menunjukkan solidariti kita bersama-sama dengan pimpinan untuk menyatakan kami mahu hak kami diberikan kepada rakyat. Tadi Dr. Liu beritahu kalau silanya ada kencing manis atau pendapat tinggi orang kali ini. Saya sebagai jurutera menyatakan kalau ada kencing manis tak pasti, kalau ada dapat manis kencing tinggi lagi boleh pas. Tadi dari Profesor Dr. Kalau ada kencing manis dalam tinggi, maka kena cek dulu. Kalau seorang tua-tua kalau kencing tinggi dalam manis, lagi berpuasa. Jadi untuk itu kita dengar tadi. Buat pertama kalinya, banyak kamu tak kira. Saya sebagai biasa, selama 11 bulan, setahun, setiap saya jumpa dengan rakyat Malaysia, tak kisah, bomba baik, sebab kita dengan keadaan baik, polis baik, tentera baik, saya akan bersalah. Saya akan senyum pada mata, pagi tadi. Saya turun-turun baik kena bersalam pun tak boleh. Macam mana? Sebagai seorang Islam, saya disunatkan bersalam senyum dengan semua orang. Tadi saya nak senyum tak boleh. I was forbidden to smile to the officers. I was forbidden to shake hands with them. You know what I say? Benda yang tak elok semua dibenarkan, dibolehkan. Benda yang semua yang elok tidak dibolehkan. Rakyat tidak tindakan hak mereka. Tak diberikan. Rakyat mau puasa, tak boleh. Rakyat nak mau sedikit, tak boleh. Nak kumpul, tak boleh. Nak main mayor pun tak boleh. Tapi benda-benda lain semua boleh. Rampas speaker boleh. Rasuah boleh. Rampas kerajaan boleh. Bunuh orang boleh. Rampas. Rampas orang semua boleh. Apa ini? Saya pergi ke peranti. Hari penamaan calon, saya salam senyum semua anggota polis, semua senyum dekat saya. Dan bila saya salam dengan mereka, mereka garuk apa-apa. Terus ni, polis pun mahu. Kenapa? Kerana setiap kali pilihan raya kecil, bila UMNO bertanding, mereka akan
Abah dan polis buat kemah di makam kau, habis 8 juta. Kemah di perusahaan kamu, habis 8 juta. Kemah di Bukit Sabau, habis 4 juta. Kemah di Bukit Gantang, habis 8 juta. Tapi di Penanti, tidak ada kemah, tidak ada uang raya yang digunakan karena tanggung tangan. Polis nak jaga wakil rakyat UMNO, nak jaga seluruh UMNO, bukan nak jaga keselamatan keterangan awak. Kalau nak jaga keterangan awak, maksudnya Penanti kena ada kamp polis, kamp polis, kamp polis. Tapi tidak ada, kerana pada tak tapi polis ni, if you want to protect the peace and prosperity of the whole nation, they should attend. But UMNO is not responsible. Dia tak akan aku keselamatan jadi tanah. Sebab saya lakukan itu. Pada saat itu, kita tengok bagaimana mereka menahan kami. Nak bucap tapi nak kumpul kami. Tak ada rakyat merasa kerajaan yang menunjukkan kami, berkendakkan keamanan. We are peace serving people. We are law abiding citizens. We have never shown for the last many, many years. We have lost in 12 times election. But we never did anything. 11 bulan setelah kerajaan Pakatan Rakyat merampas, saya suruh rakyat itu berperang. Bertenang, berlaku tenteram. Do not behave disorderly. Jangan ada provokasi. Itu rahasia kami. Jadi saudara, kita datang kemari. Tanda kita nak berkumpul bersama-sama, solidariti, menyatakan hak rakyat perlu dihormati, perlu diberikan sebagaimana yang terkandung dalam Lembagaan Persekutuan dan juga Undang-Undang Hukum Kerajaan ini. Jadi untuk itu lagi sekali, saya dalam rangka terima kasih kepada semua para-para wartawan, partners, NGO yang telah menyumbangkan banyak tenaga saudara-saudara. Pada hari ini juga tadi kita ada salah seorang dermawan yang sama-sama kami dalam pengurusan Lembaga Air Merah. Hari ini dia nak benar-benar menyatakan hasrat hati dia. Oh, dia juga mahu sama-sama dengan ramai yang menyumbangkan banyak wang. Dengan suasana yang kita buat hari ini dan program-program sepanjang 72 jam, maka saudara serta lah mana-mana yang boleh saudara serta mengikut undi-undi cara, mengikut kemampuan, mengikut peradaban, agama dan juga kaum masing-masing. Dia berkata sampai perasaan. Kalau saudara rasakan inilah kerelaan yang boleh dah tunjukkan bagaimana kami memikir sejarah terus. Kalau saudara mampu dan sumbang pun untuk memikir sejarah supaya demokrasi diselamatkan, maka saudara sumbang. Kalau saudara boleh berpuasa, tanda niat ikhlas saudara-saudara bagi menyatakan di masyarakat yang akan datang, anak cucu cicit kita akan melihat kerja yang kita buat ini menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan penghormatan di antara satu bangsa dan kaum yang lain. This we are making history today. If you can contribute, whatever you can you contribute so that the next 20, 30, 40 years generation, they will see what we are doing today. The process of next. Buat ini bukan kerana seorang diri kami sendiri. Kami nak menyelamatkan generasi yang akan datang supaya tidak ada lagi apa sahaja kau yang sehat. Jadi itu saudara saya terima kasih di atas keseluruhan yang hadir. Laporkanlah berita yang baik. Sebab kalau saudara tak lapor berita yang kau, berita yang tak enak, saudara rakyat akan tolong saudara. Bukan hanya rakyat tolong saudara, di akhirat nanti rakyat akan panggil satu demi satu. Siapa yang buat fitnah dia akan panggil. Mana-mana media yang cakap dia akan panggil. Mana-mana akhbar yang tidak melaporkan benda yang baik, maka rakyat akan pompan dan pintar kali dan report the truth and never report the other in the office. Jangan kita benda-benda tak boleh tak rakyat akan follow sosial. That's why we are free to come to our offices. Datang kepada pimpinan pejabat keadilan, datang pejabat PAN, datang pejabat DAP. Kita tahu ramai yang datang saudara-saudara dekat sini. Tak ada PAN, tak ada permit masuk. Oleh kerana kita ada sikap terbuka. Jadi untuk itu, mari kita sama-sama kita lancarkan program, program puasa, program lapar, mohon lapar dan berpuasa. Mengikut kemampuan dan mengikut peradaban, tata susila, keagamaan masing-masing. Jadi itu saya dari sekali dengan kalimah Nasrul Minallah wa Fatih Pantai melancarkan program 72 jam. Mobil Hidup Raya Kubar Kubar.